Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Annyeonghaseyo. Betul Cik Rizal? Annyeonghaseyo. Okay. Selamat pagi semua. Okay, mungkin dah hampir tengah hari. Okay. Assalamualaikum. Pada hari ini, pada pukul 11 hari ini, kita akan bersiaran lah secara langsung dengan pelajar-pelajar daripada program Pre-Korea. Dan sini saya kenalkan dulu apa panel kita pada hari ini. Saya selaku host anda untuk pagi ini. Saya Encik Adham Safi'i daripada bahagian pemasaran Marketing Student Recruitment and Admission untuk Universiti Kuala Lumpur, Mesra Department. Bersama-sama kita pada hari ini adalah Cik Muhammad Hafizul Ismail selaku Head of Section bagi Korean Education Center KEC UNIKL MIIT. So, Cik Hafizul berapa lama Cik Hafizul dekat UNIKL ni? Saya tahun yang ke-6 insyaAllah tahun ni. Tahun ke-6 insyaAllah. Okey. Cik Hafizul ni kalau untuk penonton nak tahu, dia fasih berbahasa Korea, boleh menulis berbahasa Korea. Banyak boleh belajar dengan Cik Hafizul ni. Okey, seterusnya kita ada juga panel kita, Cik Nurul Huda Faizah. Huda? Yes, Cik Nurul Huda Faizah merupakan pelajar pre-Korea yang sekarang ni berada di UNIKL MIIT Kuala Lumpur, merupakan best ke-10, makna kemasukan tahun lepas. Okey. Dan seterusnya, yang ni paling special lah ni, kita ada juga Cik Muhammad Syakir Muhammad Razali. Syakir? Hai. Hai. Okey. Syakir ni merupakan President Malaysian Student Association in Korea, Hanyang University. So, Syakir ni tak ada kat sini. Ni jauh ni Syakir ni. So, kalau saya Google tadi, sejam ya Syakir? Sejam ya kita Malaysia dengan Syakir sekarang ni? Korea. Betul. Lebih kurang sejam. Sekarang ni pukul 12 kat sini. Pukul 12. Okey. So, kiranya saya ganggu waktu lunch Syakir lah ni. Kita puasa. Kita pak. saja test. Jawapan dia betul lah. Kita test okey betul dia puasa. Okey. Alright. Tanpa menggunakan masa. Okey. Terima kasih. Utamanya saya cakapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel sudi meluangkan masa, sudi berkongsi sedikit kita ada persoalan, pertanyaan terutamanya kepada program Pre-Korea ni. Yang mana kalau tengok sebenarnya saya ada buka banting saya ni, yang mana pelajar-pelajar yang ada depan saya ni sekarang ni adalah pelajar-pelajar cemerlang lah yang menerima program YTP antara yang dimara tawarkan kepada pelajar-pelajar cemerlang. So saya sebenarnya kena cakap terima kasih tu banyak kali tu sebab saya tahu contoh macam Huda aku, Cacik Afizul ni, macam tambah pula macam si Syakir di pelajar tahun akhir ni, foundation saya tahu memang padat dia punya jadual. Betul? Saya tak lapikan, memang padat, saya jamin memang padat dia punya jadual tu, tambah dengan nak belajar bahasanya dan semua lain-lain tu. Okay, so harap-harap apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat ni lah, dapat apa, beri sedikit gambaran pada adik-adik yang sekarang ni tengah menunggu rujuk SPM, macam mana dia orang nak pergi ke laluan yang sama yang Cik Huda dengan Cik Syakir kita ni lalui. Okay. So sambil tu saya tengok dekat komen dekat Facebook, dekat YouTube ini KL pun dah ada. Jangan risau kalau katakan ada yang nak bertanya, nak bertanya dengan panel kita atau nak bertanya dengan Cik Hafizul selaku Head bagi Korean Education Center di UNIKL MIIT, boleh tanya soalan tu dekat komen dekat Facebook UNIKL dan juga YouTube, dan saya akan pilih soalan yang mana tu kita untuk panel kita jawab. Contoh nak tanya pada Cik Syakir ni, sekarang dia dah tahun keempat, saya tahun akhir lah kiranya kan? Syakir kira dah tahun akhir ke di sana? Betul-betul tahun keempat. Mana tahu ada soalan nak tanya pada panel, pada Syakir dan sebagainya, boleh tanya. Okay. So, untuk mulakan ni, kalau sebenarnya saya nak jemput kira macam Cik Hafizul lah. Pada, saya nak tanya macam Cik Hafizul, boleh tak ceritakan sikit macam apa latar belakang ni, program Pre-Korea ni yang ada ditawarkan di UNIKL MIIT Kuala Lumpur? Saya jemput Cik Hafizul. Cik Hafizul, okey? Boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okey, insyaAllah. Dengar tak suara saya? Dengar, jelas-jelas.
Eh, Kuala Lumpur tak kio hanggu kio sentor tandang hanen hapi jura gua hamda panggal senda. Okay, so Cik Adam, so kalau boleh izinkan saya untuk sharing saya punya slide untuk pagi ini sebagai apa permulaan kepada kita boleh. Punya perbincangan. Lebih pada perbincangan. So hopefully that anyone semua dekat sini dapat tengok, dapat nampak saya punya slide. Okay, so kalau boleh saya apa minta lebih kurang dalam 3 ke 5 minit untuk saya berkongsi sedikit sebanyak informasi yang kita ada dalam apa Korean program. Actually sebagaimana yang semua orang tahu, kita Uni KL ni memang kita ada 12 campuses lah yang seluruh Malaysia, dan apa ada setengah kampus tu dia ada their own specialty. Okay, untuk apa Korean program, so kita jalankan program Korean program ni di Uni KL MIT. Okay, MIT stand for Malaysian Institute of Information Technology. Okay, kampus ni betul-betul dekat Central KL. Alright, so maksudnya kita ni kampus yang ada HQ lah, di HQ. Okay, dan kita berbangga menjadi sangkat kita punya bangunan lah di KL MIT di Kampung Baru. Okay, semua program-program kolaborasi dengan apa dengan Korea kita jalankan di KL MIT, termasuklah dengan program pre-Korea dan juga program KLIB ya. Alright, so specialty kita banyaklah kat sini as a campus yang berada di Central KL lah. Okay, dan campus kita pun berkembang dengan Queen City Mall dekat situ lah. Kita pun ada campus di Queen City Mall. Alright, so in term of life dekat apa MIT, insyaAllah memang happening lah MIT. Okay, so as a background, di Uni KL MIT, kita ada conduct dua program Korea. Okay, maksudnya program Korea ni terbagi kepada dua program lah. So program pertama kita panggil pre-Korea program, ataupun daripada nama rasmi ni ialah Foundation in Science and Technology for Korean University. Okay, so yang ini yang apa program yang mana apa Huda dan juga Syakir join. Okay, Syakir batch yang ke-5 dan Huda ialah batch yang ke-10. Okay, dalam program ni. Ini adalah satu program foundation yang mana program ni ialah full foundation yang mendapat pengiktirafan MQA. Okay, selama setahun 6 bulan. Nanti saya akan ceritakan lebih detail tentang program ni. Dan juga selain pada program pre-Korea, kita juga ada menawarkan program KLIB. Okay, Korean Language Intensive Program. Okay, yang mana program KLIB ni ialah program khusus persediaan bahasa untuk apa pelajar-pelajar ataupun untuk sesiapa saja, untuk public yang nak apa bercadang untuk melanjutkan pelajaran ke Korea ataupun yang yang bercadang untuk mencari pekerjaan di apa syarikat-syarikat Korea di Malaysia. Okay, alright. So yang sekarang slide yang saya tengah tunjukkan sekarang ni ialah apa perbezaan laluan di antara program pre-Korea dan juga program KLIB. Okay, so saya mulakan dengan program pre-Korea. Okay, so program pre-Korea ni dia ialah program full foundation, yang mana kemasukan untuk program pre-Korea ni kita buka sama ada untuk pelajar tajaan. Okey, untuk program pre-Korea ni specialnya dekat sini pelajar-pelajar tajaan MARA di bawah program Young Talents Program akan ditempatkan di bawah program pre-Korea ini. Okey, so selalunya pada kebiasaannya kita akan ambil buat pengambilan pelajar pada bulan 6 setiap tahun, tapi untuk tahun ni dia special sikit, dia pada bulan 10 pada bulan 8 disebabkan SPM pun dah lewat. Okay, SPM pun, result SPM lewat, insyaAllah tahun ni kita akan buat pengambilan pada bulan 8. Okay, pelajar akan akan menjalani program foundation selama setahun 6 bulan di sini. Okay, setahun 6 bulan tu kita bahagikan selama 3 semester. Alright, so dalam setahun 6 bulan tu selain pelajar-pelajar belajar program bahasa Korea selama 4 jam setiap hari. So di sebelah petangnya kita akan bagi pendedahan kepada pelajar-pelajar untuk subjek-subjek teknikal yang lain lah, seperti subjek fizik, matematik, chemical, subjek-subjek IT. Okay, alright. So selama setahun 6 bulan di sini, selepas tamat setahun 6 bulan di sini, okay, pelajar akan menjalani 3 kali peperiksaan, kita panggil peperiksaan topik, test of proficiency in Korea. Kalau kita nak banding, kalau kita nak apa comparekan program ni, dia seolah-olah ialah program persediaan bahasa. Kalau macam untuk English, dia macam IELTS dengan TOEFL yang punya level tu lah. Okay, pelajar akan ambil selama 3 kali pada bulan 10, pada bulan 8 tahun hadapan dan juga pada bulan 10 tahun hadapan. Okay, so sebab apa pelajar perlu ambil 3 kali? Sebab untuk melayakkan pelajar-pelajar melanjutkan pelajaran ke Korean University, so pelajar kena lah lepas sekurang-kurangnya level 3. Okay, so saya percaya dekat sini macam Charles Syakir pun tinggi ya, dia punya topik level dia sama dengan Huda. Huda pun baru lepas ambil topik kan sebelumnya. Saya ingat baru dalam last week kan. So topik level topik 2 untuk level 3 until level 6.
Okey, so selepas tamat selama setahun 6 bulan, pelajar akan dihantar untuk menjalani program bridging, ya, kita panggil program bridging di Hanyang University selama 3 bulan. Okey, so maksudnya untuk macam batch Huda ni, dia akan habis lebih kurang dalam bulan 12 di sini. So nanti bulan 12, 1, 2 kita akan hantar untuk program bridging, dan selepas tu terus mereka akan melanjutkan pelajaran ke peringkat degree program, ya, selama 4 tahun di any Korean University, di top di Korean University. Okey, so inilah laluan untuk Victoria. Alright, untuk laluan kepada Kelly pula, dia ialah 100% kursus persediaan bahasa. Okay, yang mana pelajar akan menjalani kursus selama 12 bulan. Okay, so kelas bahasa dia adalah 4 jam sehari. Alright, so apa dia fokus pada bahasa. So maksudnya ialah persediaan ialah program persediaan untuk pelajar mengambil peperiksaan topik. So the moment pelajar achieve at least level 3 dalam topik, kita akan kita akan hantar pelajar untuk menjalani program bridging di Hanyang University selama 3 bulan. Dan selepas tu program pelajar boleh terus melanjutkan pelajaran ke Selected Korean University selama 4 tahun, eh. So laluan dia dua laluan beza, alright. So kalau kita tengok dekat sini dari segi field of study pun, kalau pre-Korean ni dia lebih kepada program science dan technical, okay. So dalam engineering, computer science dan juga animation. So yang dan juga yang mana program Kelly pula, dia adalah program yang special untuk program yang non-technical, program yang apa, humanities. Okay, disebabkan apa Kelly ni ialah program persediaan bahasa. So mana-mana pelajar yang berminat untuk melanjutkan pelajaran ke bidang selain pada bidang teknikal, so dialu-alukan untuk menyertai program Kelly. Okey, satu lagi saya tambah, untuk program Kelly ni adalah program self-sponsored. Okey, dia tak ada tajaan untuk program Kelly. So tajaan MARA hanya pada program pre-Korean program. Okey, itu saja segala apa secara pengenalan yang Cik Adam. Saya serahkan kembali ke Cik Adam. Oh, jelas Cik Fizul. Cuma je saya nak tanya sikit. Tadi yang tadi bridging tu memang semua akan buat di Hanyang ke macam mana? Ya, semua pelajar akan dihantar ke Hanyang Universiti bermula pada tahun ini. Sebab Hanyang Universiti merupakan universiti yang kedua lah kita hantar. Sebelum ni kita hantar ke Ewa Women University. Lepas tu starting pada batch ni, batch Huda ni, insyaAllah kita akan hantar mereka ke Hanyang Universiti untuk program bridging. Okay, sebagai kita punya partner universiti lah. Okay, jelas. Okay, terima kasih Cik Fizul. Nampak dah sedikit. Sebersikit laluan bagi program pre-Korea dan juga K-Lip tadi tu. Cuma tadi Cik Fizul ada tegaskanlah yang tadi K-Lip tu adalah lebih kepada program persediaan dan dia self-sponsored je, ya, Cik Fizul. Okey. Betul. Selanjutnya saya nak tanya sikit pada Huda lah. So kalau Huda boleh ceritakan sikit tak macam background Huda, asal daripada mana, dan yang paling saya nak tahu tu macam mana Huda boleh memilih program pre-Korea ni? Memang minat ke, memang ke follow kawan ke, sebab mungkin Syakir dah pergi Huda nak follow dia ke, ataupun masa apply tu ada banyak sangat program tertekan pre-Korea dapat pula. So macam mana Huda ada sedikit latar belakang Huda dan macam mana memilih program ni? Okay, hi. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Channel Huda입니다. Okay, nama diberi di Huda Faizah Beda MP. Saya asal daripada Rawang, Selangor. Saya bersekolah di sebelum masuk uni KL, saya sekolah dekat MRSM Sungai Besar. Okay, macam mana saya dapat tahu program pre-Korea ni? Daripada apa, parents saya lah, macam kami ada buat searching biasiswa-biasiswa yang ada. Jadi saya dapat tahu program YTP, YTP program. Daripada situ sebenarnya tak target pun pre-Korea. Saya cuma cari program yang ada berkaitan dengan computer science. Jadi saya tengok antaranya ada pre-Korea dan satu lagi program pre-German. Jadi saya apply kedua-duanya. Alhamdulillah rezeki dapat kat pre-Korea. Sebenarnya macam nak kata minat tak juga, tapi dah dapat tu kan, saya pun cubalah sikit-sikit try. Lepas tu macam banyak tengok drama juga kan. So macam berminat dengan cara diorang cakap. So macam dapat tu kira macam okay. Okay. Tapi tadi macam tu maksudnya Huda kata Huda dah memang dah mencari program dalam berbentuk IT tadi. Computer science kan? Betul. So maknanya macam tu Huda dah ada macam program oriented. Kita dah Huda dah memilih nak ke arah program tu. Contoh kalau So memang ada banyak program. Kalau contohnya pelajar tu kata dia minat nak belajar medik, memang tak adalah pre-Korea ni dalam pilihan dia. So okey, maknanya macam tu.
Sudah tadi daripada MRSM Sungai Besar? Ya, betul. Okey. Alright. Berapa MRSM ni adik-beradik lah. Adik-beradik dengan UNIKL. Satu semuanya di bawah bumbung mara. Mungkin buat masa ni UNIKL pun masih kurang lagi untuk pergi ke sekolah-sekolah MRSM lah. Masih dari lagi dalam keadaan sekarang ni agak kurang. Biasanya kami akan pergi setiap MRSM menerangkan pasal program-program pelajar cemerlang yang ada mara tawarkan kepada pelajar MRSM. Okey. Alright, Uda, terima kasih. Okey. Serunya kalau saya soalan yang lebih kurang sama pada Syakir pula. Syakir pun macam mana background sikit dulu sekolah kat mana kan? Dan lepas tu saya Syakir ni dah ada di Korea. So bagaimana rasanya bila dah dapat tawaran tu dan kali ni pergi pula ke Korea? Perasaan tu bila sampai dekat Korea tu. Ceritakan sikit Syakir, boleh? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari lah. Terima kasih Tuan Moderator yang saya hormati Encik Hafizul ataupun lebih mesra panggil Encik Hafizul lah. Beliau ni merupakan pensyarah saya ketika saya belajar di UNIKL MIT dulu bersama rakan-rakan saya yang saya hormati juga Saudari Huda yang dikatakan sedang belajar di UNIKL MIT dan juga para penonton yang sedang menyaksikan live kita pada tengah hari ini. Okey, untuk background saya, nama penuh saya adalah Muhammad Syakir bin Muhammad Razali. Saya merupakan bekas pelajar MRSM Jeli. Kalau yang selalu bergerak ke Geri ataupun Perak tu memang akan lalulah di hadapan MRSM saya. Memang betul-betul di tepi lebuh raya katanya. Dan sebelum itu saya juga belajar sekolah rendah saya. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim II dalam daerah Pasir Mas. Saya ni orang Kelantan, asal daripada Pasir Mas. Jauh. Sekarang ni saya merupakan pelajar tahun keempat di Hanyang University dalam jurusan Mechanical Engineering. Kejurutan Mechanical. Jadi ni merupakan tahun keempat saya. Jadi perasaan awal-awal sampai di Korea dulu excited. Awal-awal excited lah tapi bila dah lama-kelamaan tempat ni dah jadi macam rumah kita lah kan. Rumah kita, kita dah pergi setiap hari, kita pergi tempat sama. Rasa excited tu kurang tapi rasa hendak tahu tu lagi banyak. Kita nak macam kita nak pergi ke tempat diorang atau budaya diorang tu macam mana. Tempat-tempat diorang pun menarik. Banyak tempat bersejarah, tempat-tempat dia pun sangat-sangat lawa. Benda tu lah kita lakukan secara sambilan lah. Sambil-sambil belajar kita macam travel juga, pergi ambil gambar, buat hobi sampingan. Jadi saya rasa benda ni tanpa program pre-Korea ni memang saya tak sampailah ke Korea ni. Kecuali untuk melancong lah kan. Melancong dengan belajar kata berbeza perasaan dia. Jadi saya pun follow program pre-Korea ni sudah lama. Time tu saya habis SPM 2015 dan saya terus apply bawah MARA, scholarship MARA untuk program pre-Korea ni yang dilaksanakan di UNIKL MIIT. Tapi time tu tak ramai lah. Saya rasa yang batch sekarang ni hampir 100 katanya. Ramai. Ya, betul. Betul. Ya, tahun lepas 99 tak silap saya. Betul. Saya rasa 99 orang. Itulah maknanya program ni makin mendapat sambutan lah tu. Kan? Makin ramai. Yes. So kita perlu dedahkan lah dekat yang adik-adik luar sana ni nak masuk untuk pre-Korea ni amat digalakkan lah dengan sambutan yang baik orang katanya daripada batch yang lepas. Jadi untuk sekarang ni kes di Korea juga kes COVID sama macam Malaysia. So kita pun melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh jugalah secara online. Saya rasa ni dah hampir SEM ketiga kita belajar secara online. Ada juga yang belajar di kelas masing-masing tetapi dengan bilangan yang sikit lah, tak ramai. Contohnya mereka perlu ke kelas untuk lab eksperimen tu perlu buat di kelas lah macam, tapi tak ramai. Di limit lah nombor, bilangan pelajar still dihadkan lah. Di Korea sekarang pun kes tiba-tiba naik balik. Turun terpaksa naik balik. Jadi macam mana? Sama, Malaysia pun sama. situasi dia sama tapi macam itulah. Dia keadaan semasa kes COVID kami pun belajar pada rumah. Rasa belajar di rumah ni ada baiknya kami boleh macam satu segi keselamatan untuk kami jugalah. Tidak bercampur dengan luar, tidak bergerak di tempat yang ramai. Ini salah satu kata kebaikan jugalah untuk belajar daripada bilik ni. Okay. Okay, alright. Apa jawapan yang baik daripada ni Syakir, maknanya
sekarang ni dia apa dalam keadaan sekarang ni, keselamatan Jackie sebenarnya tadi tu bila belajar tu, keselamatan tu, belajar-belajar juga tapi keselamatan kena jaga. So yang betul di, kalau di Korea pun tengah naik, di sini pun tengah naik, dah mula turun sekarang insyaAllah. Tapi rasanya raya masih tak balik, tak apa, Syakir tak balik, kami pun tak balik rasanya. Jangan risau, sama-sama kita tak balik raya. Okay, tadi ala-ala dah Syakir dah apa tu sebut juga pasal dalam situasi pandemik ni. Kalau daripada Cik Hafizul macam mana? Kalau katakan, mungkin katakan pelajar, saya tengok bila kita sebut nak belajar di luar negara and then dengan keadaan sekarang pandemik ni, tapi sedangkan keadaan tu masih boleh dikawal sebenarnya. Kalau contoh saya tengok video yang Cik Hafizul ada kongsikan saya dari, nanti ada video daripada rakan kita apa, siapa nama dia? Nurin. Tak siapa saya Nurin lah. Daripada Nurin yang mengatakan dia pergi sana still kena quarantine dan maknanya faktor keselamatan tu masih dijaga. So kalau dari pandangan Cik Hafizul macam mana sekarang ni pelajar persediaan untuk pergi ke Korea ni macam mana UniKLM MIT handle atasi pengajian diorang ni sekarang ni? Okay, terima kasih Cik Adam. Alright, so saya ikut lah macam selalu dekan saya selalu cakap lah, jadikan setiap halangan tu sebagai satu peluang lah. Take any challenges as an opportunity. Okay, so untuk di MIT Korea kan, kita sebenarnya batch yang paling banyak terjejas adalah batch 9 dan juga batch 10 batch Huda sekarang. Dan batch juga batch yang sebelumnya. Dan juga batch senior Huda lah, batch Nurin. Kalau apa tuan-puan tengok dalam kita punya promo video tu, ada 4 group lah yang berada di Korea University, Hanyang University, Kongpu University dan Sungkung-gwa University. Batch diorang tu di antara batch yang terjejas lah sebab bila pandemik melanda kita pada bulan 3 tahun lepas. So yang mana batch sudah belum masuk lagi. So ya, sebelum tu ada batch 9, kita kata batch apa 2020. So pada bulan 3 tu diorang daripada semester 2, pada pertengahan semester 2 tiba-tiba tengah pandemik. So kita terpaksa apa ubah mode of learning mode tu daripada kita punya face to face kepada online. Okay, so sebenarnya memang apa banyak cabarannya untuk belajar online ni. Okay, tapi alhamdulillah berkat kita punya lecturer kompetisi ya. So kita punya lecturer memang kita untuk bahasa Korea, lecturer yang mengajar di MIT ialah lecturer yang pengalaman dan juga native Korean speaker ya. So kita tak gunakan local lecturer untuk mengajar bahasa Korea. Sebab yang mana kalau kita nak belajar bahasa sesuatu negara, selalunya kita belajar daripada orang-orangnya sendiri ya. So yang mana Korean lecturer ni is very competent. So even though untuk apa kelas online, alright, so lecturer ni wajibkan pelajar-pelajar untuk open video sepanjang masa. Betul tak? Udah. Okay, so lecturer Cik Korea ni, Hagugo Songseng Ning ni, dia minta student open video sepanjang masa. Kelas dia orang macam 4 jam, 4 jam tu dia orang kena open video. So without excuses. So kena macam ni lah. Sebab kebanyakan kalau mode of learning ni, kalau online ni, kebanyakan student dia tend to off video lah. Kadang-kadang lecturer pun dah nak off video juga lah. Tak tahulah apa yang melalunya. Tapi untuk kelas Korea ni, diwajibkan untuk on video. Jadi interaction tetap terjadi. So kita tak akan compromise on the quality of education even though masa tengah pandemic lah, masa tengah online learning ya. Okay, tapi untuk batch Huda ni sebab dia orang baru lepas ambil topik ni test apa yang Korean punya test tu, kita dapat kebenaran khas daripada KPM untuk apa minta dia orang semua balik ke kampus. Macam Huda sekarang ada dekat hostel, so kita untuk apa 2 bulan yang terakhir sebelum dia ambil topik, so kita adakan kelas secara offline, okay, secara face to face dengan SOP yang sangat ketat. Dan alhamdulillah diorang dah berjaya dan juga dah telah berjaya untuk mengambil topik exam topik dan insyaAllah kita tunggu keputusan. Okey, merujuk kepada yang soalan apa, adakah pelajar-pelajar dapat ke Korea even though waktu pandemik ni? Alhamdulillah bulan 2 yang lepas kita dah hantar seramai 24 orang pelajar batch 9 ke Korea dengan SOP yang sangat ketat. Okey, memang waktu tu banyak cabaran especially dari segi visa. Okay, sebenarnya pelajar ke Korea ni diorang akan fly awal 3 bulan, so that bila dia fly tu dia cuma perlu dapatkan visa untuk short term punya visa. Tapi disebabkan pelajar-pelajar yang batch tahun lepas, kita tak dapat hantar diorang untuk buat bridging selama 3 bulan di Korea. Jadi diorang terpaksa buat bridging selama 3 bulan di sini. So that dia kena mohon visa untuk undergraduate. Okay, D2 lah, ataupun dia panggil visa D2 dekat Korea Embassy kat sini. Memang banyak cabarannya dekat situ. Okay, sebab dia kena ada swab test, everything. Tiba-tiba kan bila usaha
saat terakhir sebelum pelajar tu fly, tiba-tiba embassy kena tutup disebabkan pelajar-pelajar ada apa visitor dia yang kena COVID. So tutup embassy, kita kena buat special arrangement dengan so that dia orang dapatkan berjaya apa pihak embassy dan juga pihak PPNK ya, Dato' Ilyas Syakir ya. So apa pelajar-pelajar ni berjaya untuk apa selamat fly ke Korea dan menjalani tempoh kuarantin selama 14 hari yang mana apa dikuarantin di tempat-tempat yang telah dicarikan apa tempat oleh pihak Persatuan Pelajar Malaysia Korea PPNK yang Dato' Ilyas Syakir tu. So kita amat berbesar hati lah sebab apa program pre-Korea ni kita tak work alone dalam program ni. UNIKL tidak work alone. So dia work dengan various parties untuk apa untuk menjayakan program ni dengan pihak Malaysia Embassy di Korea, dengan pihak Persatuan Pelajar Malaysia Korea, dengan pihak Korean Embassy di Malaysia, dengan pihak apa King Sejong Institute. So bantuan-bantuan daripada mereka ni semua telah menjayakan program kita ya selama right. Lebih kurang kita jalankan program selama lebih kurang 8 tahun di UNIKL MIT. Oh, okay. Okay. Jawapan yang jelas Cik Abizul. Ha, kalau katakan para penonton nak tahu hari tu semasa yang tadi Cik Abizul kata bash yang nak pergi ke Korea tu ada satu viral yang kereta dia rosak tu. Ada satu case viral yang kereta pelajar tu rosak dan polis bantuan tolong hantarkan ke airport tu. Yes, itu adalah salah seorang pelajar pre-Korea UNIKL MIT. So kalau soalan yang sama saya nak tujukan kepada Huda. So kalau macam Huda kan tadi walaupun macam mana pembelajaran sebenarnya, walaupun tadi okay Cik Afizul dah kata kalau kelas Korea kena on kamera, pastikan kena on. Tapi macam pada saya nak tahu pandangan Huda belajar secara online ni, nak tak nak kita memang kena adapt. Dan satu lagi, personally pada saya kalau contohnya tadi, mungkin kalau bahasa mungkin boleh kita gagahkan jugalah. Tapi saya kalau subjek yang involve calculation online memang agak mencabar sikit lah sebab nak bertanya pun agak susah. So macam mana pandangan Huda dalam pembelajaran sekarang ni dalam keadaan pandemik ni? Alhamdulillah, walaupun online kelas tapi setakat ni masih boleh fokus masa kelas. Macam kelas Korea kan 4 jam tu sebab kami sebelum masuk tu lecturer akan panggil nama. Dia akan tengok contohnya Huda datang ke tak, so dia akan tick sampai datang. So memang tak nak memang kena ready dalam screen untuk dia ajar. Jadi bila ada yang tutup video tu sudah cakap siapa yang tutup video ni on sekarang lah. Just macam kena sentiasa buka video. Pembelajaran masih lagi menarik untuk macam untuk subjek calculus, fizik kan. Dia macam agak susah tapi sebab lecturer kami dia sediakan bahan macam masa mengajar dia sediakan slide. Lepas tu kita ada buat recording. Jadi kalau macam masa belajar dah tengok slide tu buat sama-sama dengan lecturer, lepas tu andai kata tak faham boleh tanya soalan. Andai kata dalam kelas tu kita kurang fokus, jadi kita boleh tengok balik recording. Recording masa habis kelas tu dah buat revision balik kan. So tu satu benefit lah untuk online kelas ni. Sebab kalau face to face kelas tak boleh nak tengok recording. Ha, kalau tak faham tentang kelas, luar kelas tu cari ini sendiri lah. Tapi bila online kelas ni boleh tengok recording balik, so macam boleh recap balik. Untuk fizik semua tak ada masalah sebab macam kalau saya pun beli buku fizik supaya lecturer cakap kita tulis sekali, buat sekali kan. Untuk mata subjek calculus dengan fizik ni memang tangan kena lecturer cakap kita tulis, lecturer suruh buat soalan kena buat lah. Kalau kita dengar je memang saya rasa memang semua tidur kot. Untuk kelas Korea pun macam lecturer ada buat communication dengan kita sebab kita ada untuk malhagi. Maksudnya sepanjang kelas tu akan ada satu bahagian yang di mana lecturer akan buat communication dengan pelajar. Tapi disebabkan kami agak ramai, so dia macam agak susah sikit lah. 50 orang satu kelas, macam face to face pun kan, 50 orang satu kelas tu adalah satu cabaran yang agak besar untuk batch kami. Macam lecturer pun pesan kalau macam batch 9 ada 20 orang je, jadi lecturer boleh fokus untuk siapa-siapa yang lemah kan. Tapi macam batch kami ada 100 orang, satu kelas ada 50 orang. Tapi kami masih mengamalkan pakai mask semua, penjarakan sosial semua ada. Jangan risau sebab pihak UNIKL sediakan kelas yang besar untuk kami duduk. So untuk dari segi pembelajaran walaupun ramai tapi lecturer dia nampak siapa yang macam, kan kami akan ada macam seminggu sebelum topik, every day kita orang akan buat mock test untuk soalan topik.
So lecturer akan tengok, oh kalau markah yang bawah 100, lecturer akan panggil siapa rakan-rakan yang markah lebih 100, awak boleh tak pair dengan ni? Sebab lecturer tak boleh nak kawal 100 orang kan. So lecturer ambil inisiatif untuk carikan mentor dengan mentee, pasang-pasangkan supaya lecturer tak dapat tengok, tapi lecturer tahu ada orang yang yang hebat lah, yang handal lah, tolong lecturer. Oh, okay, alright. Jawapan yang jelas sudah. Bahasanya ada masih belajar tu masih boleh menarik. Macam mana kita apa ni, kita adapt dengan pembelajaran tu masih kita boleh ni lah perbaiki cara kita perbaiki. Tapi yang satu yang Uda tegaskan tadi tu, maknanya kebaikan yang pandemik tadi tu, ulang kaji tu nak senang. Kita kelas online, kita boleh dengar balik rakaman. Cik Abizu ajar bahasa Korea kan, kita boleh dengar balik rakaman apa yang dia ajar tu, betul. Lebih mudah. Nanti lecturer dia akan dekat Teams tu, lecturer akan upload balik slide tadi. Kalau face-to-face maksudnya lecturer takkan upload slide lah. Macam kita tengok slide, kita salin je. Tapi lecturer upload sebab takut in case ada orang tak boleh datang ke apa kan. So itulah paling, saya rasa paling benefit lah untuk online kelas ni. Okay, sebelum tu sebenarnya kita sekejap lagi kita ada nak berehat sebentar. Sebenarnya saya nak tunjukkan ada rakan-rakan yang sekarang ni berada di Korea, dia hantarkan video pendek untuk tunjuklah, untuk ni lah apa, nak menunjuklah dia orang berdiri kat depan universiti dia orang kan, kepada Huda ya, macam Syakir dia tak heran lah dia ada kat sana. So dia ni, tapi sebelum tu saya nak tunjukkan ada satu soalan daripada public, contohnya pada Cik F. Yahya ni, pre-Korea apa requirementnya? Okay, macam ni saya jawablah. Kalau macam requirement untuk pre-Korea ni biasanya akan dikeluarkan oleh MARA apabila tawaran ini dikeluarkan kepada pelajar-pelajar untuk mereka memohon. So buat masa ni kami di Unicat pun belum berapa pasti lagi berapa banyak. Dan kalau boleh saya tambah untuk soalan ni, saya tambah sikit. Boleh, ada informasi yang apa terkini daripada pihak MARA. Baik. Saya sharekan slide saya balik ya. Kita boleh dapat informasi yang terkini. Ini macam fresh info lagi daripada MARA. Tahun ni lah maknanya. Kelayakan untuk tahun ni. Untuk tahun ni. Untuk mengambil YTP pada tahun ni. Boleh saya bezon. Okay. Sebab tu kena join online ni. Dekat sini. Okay, dekat sini kalau tengok dekat sini entry requirement. Okay. So macam saya tegaskan tadi ya, untuk pre-Korea ni kita ada dua program. Satu program di bawah MARA sponsorship, di bawah program Young Talents Program atau dikenali sebagai YTP, dan juga untuk satu lagi di bawah self-sponsored. Okay, untuk laluan, untuk entry requirement di bawah program YTP, so pelajar-pelajar lah hendaklah mendapat sekurang-kurang 7A-. Okay, ini untuk dalam program engineering. Okay, so dalam subjek English, AdMath, Physics, Chemistry dan 3 other subject. Okay, maksud 3 subjek lain lah. Sekurang-kurangnya 7A- untuk program engineering dan juga computer science. Maksudnya untuk YTP engineering dan computer science ni hanya kepada pelajar-pelajar pure science. Okay, aliran sains kuliah lah di peringkat SPM. Okay, lagi satu, untuk pelajar non-science, okay, kita ada tawarkan program animation. Okay, untuk program animation dekat sini, selain pada animation, pelajar-pelajar boleh mendalami program graphic design dalam program animation ni. Okay, so entry requirement setakat sekarang masih lagi 7A-, dan saya dimaklumkan bahawa pihak MARA akan memberi sedikit kelonggaran untuk pelajar-pelajar yang nak memohon program YTP di bawah animation. Okay, so setakat sekarang yang telah dimaklumkan pihak MARA kena 7A- dalam English, Mathematics, Science ataupun Fizik, dan dia ada pendidikan seni visual ataupun lukisan kejuruteraan. Jadi untuk pelajar-pelajar yang ambil PSV ataupun LK ya, semasa SPM dulu, so ada you guys ada apa opportunity untuk memohon di bawah program animation YTP ni ya. Animation. Okay. This one yang sponsored lah. Untuk non-sponsored, kita terima sekurang-kurangnya minimum 5C. Okay, maksudnya entry requirement yang ditetapkan oleh pihak MQA untuk program foundation dekat Malaysia ni ialah minimum 5C ya, 5 kredit. Jadi ini untuk yang set sponsor. Okay, so kita sebab ada pelajar sponsor dan pelajar set sponsor. Okay, so yang mana yang ada 5C, insyaAllah boleh join. Yang mana yang tidak berjaya untuk dapatkan apa 7A-, okay, yang dapat maksudnya ngam-ngam tapi dia berminat untuk menyambut pelajaran ke Korea, menyambut pelajaran ke Korea, boleh memohon untuk program pre-Korea ni bawah pelajaran sendiri.
Dan insyaAllah di bawah pentadbiran sendiri pun, even though dinamakan pentadbiran sendiri, tapi dia ada beberapa peluang opportunity untuk dapatkan scholarship lah, ataupun dapatkan incentive daripada Korean universities bergantung kepada dia punya level of topic. Dia panggil scholarship. So kalau dia dapat topik tu high, apa level paling tinggi itu level 6. So sebab level 1 to level 6, level paling tinggi, insyaAllah dia boleh dapatkan apa beberapa sponsorship lah, ataupun beberapa beasiswa yang selain daripada MARA punya beasiswa. Okay, terima kasih. Okay, nampak tu sebabnya untung kalau kita dengar live ni. Cacat Fizul ni, dia selaku head bagi Korean Education Center ni, dia terlibat sekali dalam dengan perbincangan dengan MARA berkenaan dengan tawaran, syarat kelayakan. So dapat tahu. Saya sendiri tak tahu lagi. Saya tunggu MARA keluarkan, baru saya nak tahu. So boleh tahu terus direct dengan Cik. Ini yang terkini, okay. Cik Adam, insyaAllah akan dimaklumkan segeralah selepas apa iklan MARA untuk YTP dibuka tahun ni. Yes, kita tunggu. Jangan-jangan ni kita tunggu je MARA keluar kata MARA, terus tengok. Okey, sebab tu kita nak, saya nak rehat seminit je. Saya rehat, nak rehat seminit. Bukan nak pergi minum ke apa, tak ada. Nak rehat je seminit. Kita nak tengok tu yang saya katakan tadi tu, video daripada rakan-rakan pre-Korea yang sekarang ni diorang hantar pada Cik Fizul tu sebenarnya, pada pesarah dia di Unical MIT. Kita tengok diorang bergambar di depan universiti diorang untuk sesi kita pada hari ini. Jom kita tengok sebentar. Hai, saya Raja. Saya Nurin. Kami daripada program Korea dan sekarang kami berada di Hanyang University Seoul. Jom join kami, study abroad with UniKL. Hai, saya Nur Anissa Barkis daripada Korea University. Jom study abroad with UniKL. Hai. Saya Maira. Saya Amir. Dan kami dari program Pre-Korea. Kami sekarang berada di Sungku Kwan University. Join us, study abroad with UniKL. Hai, saya Fidaus. Saya Adam. Hai, Dia. Kami pelajar Pre-Korea di Tongkul University. Saya kami di study abroad with UniKL. Okey, tu tadi nampak abang, kiranya kalau macam Uda ni pada abang-abang dan kakak-kakak lah, semuanya yang lain tu saya rasa pada Syakir mungkin adik-adik lah, dia dah tahun akhir kan. So ada orang bergambar depan universiti masing-masing, hujan pun tak apa, dia bergambar tak ada masalah. UniKL MIT minta, dia orang hantar juga. Okey, terima kasih pada ni. Tadi macam saya kata tadi tu, yang video tu, kalau gambar tadi tu, yang pertama tadi tu yang Nurin lah. Kebanyakannya Nurin, kita boleh follow dia punya vlog, boleh tengok macam mana keadaan dia di Korea. Macam tadi saya katakan, saya tahu bila dia sampai sana kena quarantine. Tu sebenarnya Nurin yang kongsikan tu maklumat tu. Okey. Kita continue sikit lagi kita punya sesi pada tengah hari ini. Okey, kalau okey, seterusnya saya, kalau macam saya nak tanya Cik Afizul ya. Okey, kan tadi apabila pelajar ni, macam tadi diorang ada banyak daripada banyak universiti. Ada yang daripada tadi Hanyang, ada daripada Korea University, tadi ada Sungkung Kwan tadi saya dengar tak silap. So kalau macam katakan pelajar ni, adakah bila mereka pergi ke sana, adakah mereka boleh pilih je mana-mana yang universiti yang diorang nak, ataupun buatnya kalau katakan kan semua pilih universiti tu, kata ada 100 orang semua nak pilih universiti tu sebab dekat dengan tempat pelancongan, dekat dengan Jeju Island contohlah kan. So adakah nanti ada pemilihan diorang boleh dia akan pecahkan ke, atau ke memilih ikut saya minat animation kena pergi universiti. Mungkin universiti ini, mungkin Cik Afizul ada sikit penjelasan tentang pemilihan mereka ke universiti di Korea nanti. Cik Adam, boleh saya alihkan soalan Cik Adam tu kepada Syakir tak? Syakir, okey. Nak dengar pengalaman Syakir dulu. Macam mana Syakir pilih hanya universiti? Macam mana Syakir pilih universiti itu dulu? Nak dengar dari mulut apa pelajar sendiri, pelajar macam sendiri. Mana dia pemilihan hari. Nanti kalau ada apa-apa info tambahan, saya akan tambah untuk Syakir punya ni. Boleh. Yes. Silakan Syakir. Macam mana Syakir punya pengalaman dulu? Pilih universiti, macam mana Syakir pilih universiti? Okay. Apa universiti ada dekat Korea ni? Dia lagi berpengalaman ni. Main pas macam tu Maksudnya okay. lagi
lagi apa kita dengar daripada mulut pelajar tu sendiri. Okey, terima kasih Encik Adam dan Sahabi Zul. Ni bagi saya lah, ni daripada pengalaman sendiri. Saya pilih Hanyang ni kerana Hanyang merupakan antara top university dekat Korea yang menawarkan kursus dalam mechanical engineering. And kalau ikut ranking semasa, Hanyang merupakan nombor 2 kalau tak silap di Korea Selatan dalam antara top university lah dekat sini. So salah satu sebabnya adalah saya tengok Hanyang ni dia menawarkan kursus yang antara terbaik untuk bidang yang saya nak. And untuk yang betul jugalah sebenarnya, kalau nak ikut nak pilih tempat tu sebenarnya kena tengok kos apa yang kita pilih. Itu yang penting sebenarnya. Sebab tak semua universiti menawarkan kos yang kita nak. And kena tengok juga macam contoh universiti tu macam setengah memerlukan ABIC untuk engineering sebagai contoh. Untuk yang nak buat animasi, nak pergi ke mana? Contohnya dekat Hanyang, animasi kalau setakat ni rasanya tak ada. And kebanyakan pelajar yang membuat animasi, mereka akan bergerak ke Konkuk University. Yang mana Konkuk University ni dalam 2 stesen sahaja daripada Hanyang, sangat-sangat dekat. Sebagai contohnya lah. And ada juga yang universiti-universiti lain yang menjadi keutamaan bagi pelajar Malaysia sebagai Songkukyuan University, sangat-sangat famous. Korea University sebagai contoh. Korea University, Hanyang, Kode dan sebagainya lah. Bagi saya, depend on cost tu sendiri. Itu yang pertama lah. Macam kita tak boleh je nak ambil sebab ni macam dekat ke apa ke, tak boleh macam tu. Kena tengok lah universiti tu dia menawarkan kos apa. Macam saya dulu, saya pilih Hanyang sebab tu lah, sebab saya nak buat mechanical. And dekat Hanyang ni dia menyediakan satu track yang bagi saya amat-amat baik lah untuk pelajar-pelajar mechanical untuk belajar dekat sini. And dekat, macam dekat sekarang pun kebanyakan universiti di Korea, mereka menyediakan English track. Macam contohnya sepanjang 4 tahun mereka belajar dalam bahasa English, fizik ataupun calculus, additional matematik, kita panggil sebagai gongsu sebagai contohnya. Dia tawarkan dalam bahasa English, itu lagi senang lah. Kalau macam contoh saya sebelum ini, kita still belajar dalam bahasa Korea. Tetapi ada juga setengah-setengah kelas yang disediakan dalam bahasa English untuk pelajar foreigner lah, international student. Okay. So, kiranya betul. Tadi yang secara tak langsung je sebenarnya tadi yang Syakir jawab tu dah jawab soalan ni lah. Dah jawab semua dah. Ada soalan ada dalam belajar dalam bahasa Korea, ada juga mana dalam bahasa Inggeris, betul kan? Secara tak langsung Syakir dah jawab soalan ni. Tak semua 100% lah dalam Korea. Okey. Tapi dapatlah. Macam mana? Ada juga yang setengah sedikit lah. Ada setengah juga yang lecturer tu cakap kelas tu English, tetapi bila dia masuk mengajar tu dia just bagi introduction dalam English, dia ajar dalam Korea. Itu pun ada. Itu yang sebabnya pelajar ni dia kena sampai apa minimum level of competency in Korean lah. At least level 3 atau level 4 intermediate lah kita cakap kan. Supaya dia dapat survive dengan Korean. Even though dia cakap kelas tu English, tapi English is Korean lah. So, kita boleh survive lah macam. Kita boleh faham lah apa yang profesor tu ajar walaupun dalam Korea. Sikit-sikit. Okay. Okay, nampak tak jawapan? Ya. Dapat tak jawapan? Saya kongsikan taburan sedikit pelajar kita di Korea untuk menambah apa yang Syakir jawab tadi. Okey, paling baik. Saya suka slide lah ini sebab nak cakap pun dengan fakta kan yang ada kan. Pesarah pun apa macam tu, tak apa. Okay. Alright, so nombor kita setakat batch Huda, batch 10, kita ada lebih kurang 303 orang pelajar pre-Korea sejak dari Januari 2013, di mana kita bermula program pre-Korea ni pada tahun 2013 hingga setakat sekarang kita ada 303 orang pelajar. 89 orang, iaitu lebih kurang 99% dah graduate, iaitu setakat batch yang kelima. Dan insyaAllah batch yang ke-6 ni, kita kata batch Jun 2016 ni, insyaAllah batch Syakir dia akan graduate. Okay, untuk Kelly punya student, kita ada total 49 orang. Okay, sekarang batch yang ke-7 di MIT. Okay, untuk collaboration, kita ada 16 partner universiti di Korea. Alright, so 16 partner universiti. So yang level yang atas ni ialah kita punya major partner universiti lah. Yang mana student-student paling ramai berada. Okay, dari segi taburan, kalau saya boleh kongsikan di sini,
Alright, untuk pelajar pre-Korea, macam mana Syakir bagi tahu tadi ya, majority of pelajar pre-Korea kita berada di Hanyang University. Itu sebanyak 54 orang lah, 54% pelajar berada di Hanyang University. So Hanyang University ni kalau ikut dia memang dalam top 5 lah universiti kat Korea, dalam engineering dia among top 3. Okay, boleh saya katakan kadang-kadang ada certain subject tu dia berada pada apa first, ranking first dekat Korea. Okay, so kita next kita ada di Konkuk University 21%. Dan lain-lain lah macam Songkuga University, Korea University, Ewoman University, okay, Dangkuk dan juga Inha University ya. Okay, untuk syarat apa pelajar ke Korea ni, MARA telah mensyaratkan kita supaya kita menghantar pelajar hanya kepada top 10 university in Korea. Okay, untuk KLIP pula punya pecahan, so kebanyakan pelajar KLIP akan melanjutkan pelajaran ke KHUI University ya, 73%. Sebab KHUI University ni dia ada program-program humanities yang baik ya, macam program bachelor design dan sebagainya, program-program humanities. So kebanyakan pelajar lanjutkan pelajar ke KHUI University dan ada beberapa universiti yang lain lah. Itu apa fakta, tambahan fakta untuk soalan Cik Adam tadi. Terima kasih, saya serahkan balik. Okey, ha, jelas ya Rizal, nampak dia punya apa ni pecahan pelajar memang majoriti ya, 54% pergi ke Hanyang ni, universiti yang Syakir berada sekarang ni, ramai. Ha. So, okay, kalau macam tu saya nak kita sambung sikit lagi. Okay, sedar tak sedar dah 40, dah dekat sejam dah. Okay, kalau contohnya, kalau saya nak tanya macam Huda, okay, macam mana Huda kalau kena belajar bahasa Korea ni, menarik ke? Kalau saya tengok macam saya kata tengok video daripada vlog pelajar dari Korea tu menarik lah. Dia macam mana dia buat aktiviti yang boleh membuatkan dia orang bercakap dalam bahasa Korea. So macam mana Huda pandangan nak belajar bahasa Korea ni? Kalau pendapat saya, saya memang belajar Korea start masuk pre-Korea punya course baru saya belajar Korea. Jadi perkara pertama saya rasa yang paling penting adalah semua orang belajar Hangul. Hangul ni alphabet in Korean. Sebab kalau tak belajar Hangul, kalau kita tahu cara sebut pun dia macam tak bagus lah. Macam bagi saya Hangul ni lah paling penting untuk siapa nak belajar Korea, dia kira basic dia lah. Lepas tu yang kedua, antara cara macam nak bagi pembelajaran Korea ni lebih menarik, sebab kan ramai kita suka dengar lagu Korean, ada suka tengok K-drama. So bila tengok K-drama tu, kita bukan tengok je, kita try ikut macam mana native speaker bercakap. Contohnya macam practice lah, practice eh. Ah, betul, practice cara bercakap. Macam mana cara Rodan cakap normal hair, ha, kita try ikut. Secara tak langsung kita bolehlah nak bercakap cara ala-ala native speaker macam tu. Ataupun kalau dengar lagu tu, macam biasanya lecturer selalu kata kalau dengar lagu tu macam antara cara yang menarik, kita ada belajar mumbok. Mumbok ni grammar. Grammar sangat banyak. Jadi untuk membezakan grammar tu, in case macam kalau hafal pun dia tak membantu sangat. Bukanlah kata tak membantu. Macam dia banyak sangat yang sama function. Macam ada 3 grammar tapi function dia lebih kurang. So macam ni nak bezakan, kalau dengar lagu tu nampak grammar tu kan, nak cuba tengok macam mana penggunaan grammar tu kat dalam lagu tu ke. So cara tu kita tak adalah rasa macam Korea ni susah nak belajar, sebab kita buatkan dia jadi menarik. Kita belajar daripada lagu, daripada drama, ataupun kita try apa buat latihan ke. Tapi kalau bagi saya pelajar Korea ni kena banyak bercakap lah, sebab lecturer pun pesan kalau untuk writing nak pandai tulis, kena pandai cakap dulu. Kalau cakap pun tak pandai, so nak tulis pun dia pun macam nak tulis apa ni, nak tulis apa ni. So dia tak boleh nak create idea. Jadi bila kita dah biasa cakap in Korean, contohnya Annyeong Haseyo semua tu, sampai dah kita pun dah mahir kan bercakap. So insyaAllah bila nak tulis tu kan dia macam smooth je idea keluar. Macam susunan pun okey, sebab susunan ayat Korea dengan English berbeza tau. Kalau English dia macam I love you, dia I dulu. Tapi kalau Korea dia love dulu kat depan. Ha, macam susunan dia berbeza. Jadi dia macam kita nak tulis pun agak confused. Tapi bila kita dah biasa bercakap, insyaAllah tulis pun, nak buat writing pun smooth lah. Macam topik 2 kena sampai 700 patah perkataan kan, 700 apa kotak-kotak tu kan. So macam banyak. Ha, so memang kena bercakap lah paling penting dalam Korean dengan Hangul tu. Oh, okay. Alright. Oh, tapi contoh yang bila Huda bagi I love you tu, Cik Afizul pun kalau dia ajar Korea pun dia bagi contoh yang sama. Eh, so, sekarang ni.
Saya ada satu soalan lagi untuk Syakir. Okey, Syakir ni kan tadi kita tahu dia President Malaysian Student Association di in Korea, di Hanyang University. So Syakir selaku presiden ni mungkin apa macam nasihat Syakir ke macam kata apabila pelajar tu datang ke Korea, apa yang diorang kena buat dulu ke, ke kena datang lapor diri kat Syakir, saya presiden datang jumpa saya dulu ke macam mana ke, mungkin ada satu kita pelajar Malaysia ada satu apa komuniti yang kita tolong menolong kan, macam contoh Huda ni yang tidak pergi Korea, dia tak ada sesiapa kat Korea, tak ada so mungkin ada komuniti kita ni pembantu pelajar-pelajar apa-apa pada Syakir. Okey, terima kasih. Okey, sebenarnya bagi mereka yang baru sampai kat Korea, di Korea ni kita ada satu komuniti yang dipanggil sebagai Persatuan Pelajar Malaysia di Korea Selatan, yang mana singkatan ni kita panggil sebagai PPMK lah. PPMK ni kalau tak silap saya tahun ni adalah tahun ke-37 tahun penubuhan PPMK. Sudah lama sebenarnya PPMK bertapak di bumi Korea ni. PPMK ni sebenarnya amat digalakkan lah kepada mereka yang baru sampai di Korea, terutama pelajar yang buat degree dekat sini untuk join menjadi ahli PPMK. Kerana PPMK ni adalah bagi saya adalah satu keluarga lah, keluarga pelajar Malaysia dekat sini. Jadi melalui PPMK ni lah kita berkumpul, kita buat program, and program-program yang dilaksanakan oleh PPMK ni amat banyak lah. Boleh dikatakan hampir setiap bulan kita ada program. Walaupun sekarang ni keadaan COVID, tapi kita still buat program walaupun dilaksanakan secara atas talian. And kalau tak ada COVID, program yang dilaksanakan oleh PPMK itu sendiri amat-amat meriah lah. Kita mengumpulkan pelajar Malaysia di satu tempat and kita buat aktiviti bersukan, kita ada hari kebudayaan, macam contoh kita buat sambutan perayaan Tahun Baru Cina sebagai contoh, ataupun sambutan Hari Raya Aidilfitri, kita ada buat iftar perdana ramai-ramai. Benda tu lah meriah orang kata sebab kita kan dah jauh daripada family, kita tak ada parent dekat sini, so melalui aktiviti PPMK, kita berkumpul ramai-ramai di Kedutaan Besar Malaysia dekat sini, kita berkumpul bersama melaksanakan program, itu adalah orang cakap sudah cukup lah untuk jadi family dekat sini. So nasihat saya kalau nak datang kat Korea, tak perlu daftar dengan saya. Perlu daftar dengan Persatuan Pelajar Malaysia dekat sini nanti, sebab saya pun kemungkinan kita orang akan tamat pada hujung tahun ini, yang maybe yang akan sampai pada tahun depan insyaAllah next sesi lah yang akan uruskan. Jadi amat dialalukan, dia tak wajib, tapi amat digalakkanlah untuk mereka yang sampai di Korea. Kalau nak ada komuniti dekat sini, lebih baik untuk join dahulu komuniti pelajar Malaysia dekat sini, supaya sebab kita pun bawah Kedutaan Besar Malaysia, kalau ada apa-apa urusan, ada apa-apa masalah, boleh terus kepada kita dan kita akan bawa teruslah kepada pegawai-pegawai di Kedutaan Besar Malaysia Korea dekat sini. Syakir, jawapan yang padat. So tadi maknanya kita pelajar jangan risau kalau pergi ke Korea, ada kita ada komuniti kita sendiri, masing-masing saling bantu. Okey, saya pun tak nak dah memanjangkan lagi. Dan satunya kalau kita tengok, kalau pelajar-pelajar yang menonton daripada Facebook ataupun YouTube Uni KL, sebenarnya yang antara yang menjawab-jawab soalan dekat dekat Facebook ni tadi adalah pensyarah-pensyarah pemasaran daripada Uni KL MIT untuk sebarang soalan tu. Ada panel yang tolong jawabkan. So banyak soalan yang ada ni lah, Uni KL MIT punya admin pun dah jawabkan, ada pensyarah pun jawabkan, so jangan risau. Sentiasa bertanya, dan seperti yang dia kata, follow Uni KL MIT punya social media kalau nakkan maklumat yang lebih tepat, maklumat lebih lengkap, boleh bertanya juga dekat social media sebenarnya. Okay, sebelum tu, kalau sebelum kita nak menamatkan ni, soalan yang terakhir lah kepada semua lah. Kalau kata macam, kalau pada Cik Hafizul dulu, kata akhir pada Cik Hafizul, apa nasihat kepada pelajar-pelajar yang nak memilih, katakan nak memilih program-program cemerlang ni, antaranya program pre-Korea yang ada di Uni KL ni, apa nasihat pada Cik Hafizul kepada pelajar-pelajar yang nak memilih bidang ni? Okey, terima kasih Cik Adam. Okey, nasihat saya kepada lepasan SPM tahun 2020 kan. Alright, untuk memilih bidang ni adalah satu benda yang paling penting dalam kehidupan, sebab dia menandakan
satu tahap lah, satu peluang, satu perjalanan baru selepas apa persekolahan kita. Yang mana apa pemilihan bidang tu sangat penting untuk kita punya kerjaya. So kalau kita salah pilih, dia punya menyesal tu bawa sampai ke akhir hayat kita lah. Okay, untuk program Korea, okay, so pelajar-pelajar yang nak, yang berminat untuk memilih program Korea, satu yang perlu dia ada ialah apa, dia kena ada passion dan juga passion dan juga passion dalam apa untuk mempelajari bahasa asing. Sebabkan bahasa Korea lah satu bahasa yang baru bagi kita. Jadi pelajar-pelajar tu kena ada kesabaran dan juga kena ada minat untuk belajar bahasa baru. Jadi apa, ada setengah pelajar, ada setengah kes yang pelajar tu dia cemerlang SPM tapi dia tak minat untuk belajar bahasa asing. Dia lebih dia tak suka bahasa-bahasa asing ni lah, sebab kita tengok English dia pun dia tak berapa cantik. Jadi parents dia paksa untuk masuk program kita juga pergi Korea. Okey, untuk subjek-subjek lain lah, macam fizik, matematik dia excellent, tapi untuk Korean language dia tak excellent. So pelajar ni dia apa, maksud dia tak lepas kelayakan lah untuk dia ke Korea sebab dia punya language level dia is very low. So dia sambung belajar habis saja foundation dekat tempat kita, dia terus sambung belajar di local university. Dan alhamdulillah dia berjaya di local university. So maksudnya belajar di overseas ni bukan segala-galanya untuk apa, untuk pelajar-pelajar lepas SPM lah. So pemilihan tu yang sangat penting. Alright. Yang kedua apa, untuk pelajar yang apa melanjutkan pelajaran ke Korea, kalau kita cakap dari segi apa employability ya, apa boleh pasaran pekerjaan selepas apa graduate nanti, alhamdulillah pelajar-pelajar pre-Korea kita daripada zaman saya belajar dulu, saya ke Korea 2005-2011 sehingga sekarang kan, insyaAllah zaman Syakir tarupan kali ni, kita punya employability rate kita almost 98-99% lah. Maksudnya keseluruhan pelajar-pelajar Malaysia yang balik daripada Korea tu memang akan berkejaya. Kebanyakan dia orang akan join Korean company di Malaysia. Okay, yang mana Korean company kat Malaysia ni, kalau kita join as a Korean speaker, okay, sebab kita boleh berbahasa Korea, dia punya basic salary tu sangat tinggi dan juga ditambah pula dengan allowance bahasa yang company sediakan. Sebagai contoh, saya dapat info pelajar yang tahun lepas ya, yang graduate balik join Samsung SDI di Senawang, dia punya basic salary ditawarkan lebih kurang saya cakap average lah, tak begitu tepat, lebih kurang 3++ plus kan, dia ada allowance apa language allowance lah 1000++++. Okay, so ada juga pelajar saya yang balik graduate pada tahun lepas, okay, yang balik bekerja dia ada setengah company yang saya, kalau saya tak namakan lah company tu, di KL, ditawarkan gaji bersama dengan language allowance lebih kurang 7000++. Itu yang sangat mengejutkan saya. Maksudnya fresh salary untuk pelajar-pelajar yang baru graduate pada Korea ni dia melebihi 5000. Sangat tinggilah berbanding dekat dengan apa berbanding dengan market rate kita sekarang dekat Malaysia ni lah. Itu satu fakta yang sangat mengejutkan saya lah, sebab tak sangka saya, sebab company sekarang banyak menawarkan apa gaji yang tinggi kepada pelajar-pelajar gadang Korea. Sebab apa, sekarang ni Korean speaker masih kurang di Malaysia, dan apa kepakaran Korean speaker ni amat diperlukan untuk apa industri-industri di Malaysia, terutamanya company Korea yang melabur di Malaysia. Itu saya punya nasihat lah. So pilihlah apa yang you guys minat, apa yang you all minat. So kalau kita minat, insyaAllah apa-apa kesulitan, apa-apa susah di depan pun insyaAllah kita dapat apa hadapinya dengan tabah dan juga apa dengan inilah, dengan kita punya sepenuh hati. Right, okay, terima kasih. So kalau macam tu jawab dengar tu daripada nasihat daripada Cik Afizu tu. So kalau macam Huda, macam mana Huda kepada adik-adik yang tengah tunggu result SPM ni? Okay, terima kasih Cik Adham. Okay, kalau untuk saya pula as a student, untuk pelajar SPM, saya tak tahu mungkin sama ada bilangan dia 100 atau untuk tahun ni punya batch, saya tak pasti. Tapi apa yang saya boleh nasihatkan berdasar pemerhatian saya, in case 100 ke ataupun tak kisahlah berapa bilangan dia. Pertama, seperti Cik Hafizah cakap lah, passion tu sangat penting, sebab language ni kalau kita stress, kita tak boleh go. Jadi saya cadangkan kalau in case tak ada minat, jadi cara nak timbulkan minat boleh cuba dengan seperti saya cakap tadi, tengok drama ke, cuba jadikan pembelajaran tu menarik supaya kita tak rasa language ni sebagai satu bebanan untuk kita. Jadi kita akan jadi, bila kita jadikan dia menarik, kita pun akan jadi lagi senang untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, in case ada sesiapa yang dia dah tahu dah dia lemah dalam language, in case dia tengok calculus, fizik, programming semua okey, tapi tengok subjek Korea dia macam nak cakap pun susah, jangan malu. Sebab saya perasan ada beberapa kawan saya, dia malu nak tanya sebab dia tengok orang lain punya markah semua
macam macam buat mock test kan, tengok markah 100 dia pun jadi macam markah aku 40 je, tapi dia tak saya, mungkin dia malu lah sebab dia malu nak tanya tengok markah orang lagi pandai. Jadi saya rasa benda tu susah lah. Jadi untuk diri kita sendiri cuba cari inisiatif. Kalau kita dah tahu kita lemah, cari orang yang pandai, kita belajar sama-sama. Dia bila kita malu nak tanya ni memang sampai kesudah kita tak berjaya pun sebab kita tak cuba pun untuk perbaiki diri kita kan. Itu tu saya nampak. Jadi kalau dah lemah, jangan duduk sorang-sorang, jangan duduk diam-diam je. Cari orang lain supaya kita untuk kita perbaiki balik kita punya language lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, macam mana berat per language ataupun any subject ni, kita cari solution. Jangan fokus on masalah je. Contohnya macam aku lemah calculus, lepas tu kita duduk macam lemah-lemah-lemah tapi tak fikir solution pun kan. So as a student, perkara paling penting saya nampak, cari solution. Petang-petang kalau stres ke apa, petang-petang tu pergilah keluar main ke. Janganlah duduk terperap kat bilik tengok handphone lagi. Nanti kelas pun nak tengok handphone juga kan. So tu dah, kita dah rasa online kelas ni boring, bosan, rasa stres. Padahal benda tu kita boleh kawal. Kalau kita stres, kita keluar ambil udara. Try to make it our life macam simple and enjoy our life lah. Jangan make it stress lah sebab kita nak hidup dengan tenang, happy-happy kan. Betul lah, passion. Jangan study sorang-sorang kalau rasa tak mampu. Enjoy your study lah, enjoy your study. Itu sahaja. Oh, okay, nasihat yang baik lah Huda. Memang nasihat yang baik. Saya belajar berkumpulan tu memang memang salah satu cara lah, memang salah satu cara kalau kita nak belajar. Nasihat tu baik pada pelajar-pelajar adik-adik yang tengah ambil SPM tahun ni pula. Ha, so tak faham, belajar berkumpulan, tanya, jangan malu-malu, betul. Tu salah tu nasihat daripada pelajar sebelang tu. Ha, so kita dengar pula nasihat daripada pelajar sebelang lain seorang lagi yang dah dekat Korea ni dan nak habis dah. Ha, so apa apa kata-kata ni lah, kata-kata nasihat daripada Syakir. Ha. Tu adik-adik yang tahu nak mengikut aluan Syakir nak pergi ke Korea juga ni. Okey, untuk yang mereka teringin untuk nak belajar dekat Korea ni, pertama sekali make sure lah yang korang nak pilih ni betul-betul yang korang rasa korang minat. Macam Safiza cakap, macam Huda cakap, first kali minat, jangan paksa diri. Kalau korang rasa tak boleh, baik tak payah. Baik tak payah terus. Okey? Baik tak perlu. Jangan nak cuba something yang korang akan bagi risiko lah kepada korang. Tapi kalau korang jenis yang suka cabaran, yang senang untuk belajar, tak ada masalah. Tu, sebab tu apa-apa dia bermula daripada kita punya minat. And bila korang dah rasa, okay, aku minat, aku nak belajar kat Korea, aku nak belajar language, aku bersedia untuk belajar bahasa baru, tu tak jadi masalah. Sebab selepas tu, walaupun kita lemah ataupun kita yang tak lemah, kita terror, sebab selepas tu keinginan tu akan datang dengan sendiri. Kalau kita dah okey dari segi bahasa, sebab orang ni setiap individu dia berbeza. Ada yang belajar untuk hafal dano ataupun kita panggil apa ni, vocabulary sebagai contohnya perkataan dalam Korea. Ada setengah orang ni sekali baca dia boleh hafal terus. Contoh lima jenis perkataan, 10 lah sebagai contoh, sekali baca dia ingat terus. Ada setengah orang ni kena repeat 2-3 kali baru ingat. Ada setengah ni kena repeat, kena tulis baru ingat. Ha, saya yang tu yang last sekali. Tapi bagaimana kita buat benda tu, dia berbeza. Macam mana kita buat, kita guna cara yang sama and at least result dia sama je. Untuk kita ingat and untuk kita guna benda tu. Sebab tu pentingnya minat and benda-benda minat adalah kita bentuk kita punya cara belajar lepas tu. So dia tak ada alasan lah, oh aku nak nak berhenti tengah-tengah jalan, tak nak belajar. Sebab kita nak elakkan benda macam tu lah. So kalau korang nak start masuk pre-Korea, nak start belajar bahasa, make sure korang habiskan sampai habis lah. Sampai korang berjaya untuk fly, eh habis belajar kat Korea baru balik kat Malaysia. Itulah, bermula pada minat, lebih apabila kita dah ada minat, betulkan niat balik nak belajar sebab apa. Niat kita nak datang ke Unique MIT untuk belajar, nak datang ke Korea untuk belajar. So bila kita letak niat first, niat kita untuk belajar, dan lepas tu kita letak balik lah, datang ke Korea nak berjalan, nak buat YouTube contohnya, nak pergi ni, tu sambilan lah. Tu tak jadi masalah. At least kita dah ada jadual untuk belajar. Kawan-kawan saya pun ramai yang buat bisnes, yang jadi YouTuber, tapi mereka, bila saya tanya mereka ada jadual. Bila diorang nak buat bisnes, bila diorang nak belajar, bila diorang asyikkan masa tu sangat-sangat pandai. Tu tak jadi masalah. As long as kita dah betulkan niat, kita ada minat. So, dua benda tu lah. Minat and niat
kena seimbang, insyaAllah saya rasa tak ada masalah untuk adik-adik selama. Pre-Korea ni adalah satu program yang sangat-sangat baik. Dan bukan program yang baru, bukannya program kita nak test untuk budak-budak baru, bukan. Sebab dah lama rasanya, dah 13 tahun program ni. And tak ada masalah. Kalau yang mereka minat nak masuk Pre-Korea, sangat dialalukan. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Kembali kepada mereka. Okay. Ha, dengar tu jawapan-jawapan daripada ni semua pelajar cebelang ni tu. Ha. So dia bagi nasihat kena ada minat, kena ada apa tu niat tu tadi tu. Niat nak belajar, nak buat yang benda lain tu nak buat tu sampingan tak ada masalah. Tapi niat dia nak belajar. Ha. Okay. So saya rasa cukup dululah setakat tu pada sesi kita pada hari ini. InsyaAllah nanti Unique LMIT pun sebenarnya akan buat sesi lain untuk bagi maklumat kepada pelajar. That's why jangan lupa follow Unique L punya social media, Unique LMIT punya social media, sebab kami sentiasa keluarkan maklumat, sentiasa kongsikan maklumat, terutamanya macam contoh bila program ni akan mula ditawarkan, kita akan kongsikan nanti. So akhir kata sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih lah sekali lagi pada panel kita, Cik Hafizul selaku Ketua Jabatan bagi ni head section bagi Korea Education Center, Huda dan juga Syakir, sudi meluangkan masa kita dalam sibuk-sibuk belajar ni. Jadual maknanya macam tadi Syakir tu dia dah jadual, Huda jadual, terpaksa selitkan pula dalam jadual dia ada sesi kita nak live pada hari ini. Tak apa, dia selit. Ya, macam Syakir, macam Syakir ni sekarang dia tengah midterm exam, dia sanggup untuk luangkan masa sama kita lah. Sangat berbesar hati lah. Even though tengah exam week sekarang ni kan. Terima kasih Syakir. Sedangkan dia maknanya dia boleh study ni dalam masa sejam ni. Tak apa, dia join dulu. Terima kasih banyak Syakir pada ni. Dan tadi jangan lupa nasihat-nasihat yang mereka sampaikan. So harap-harap maklumat-maklumat tu boleh digunakanlah pada adik-adik yang ada di yang menonton atau ibu bapa yang menonton untuk dapatkan maklumat untuk anak-anak yang nak memohon. Ini program Pre-Korea antara salah satu program yang ditawarkan dalam Young Talent Development Program YTP MARA. So akhir kata saya kata cukup dulu sesi kita pada hari ini. Besok kita ada bersesi lagi pada pukul 3 petang untuk program lain pula, program Pre-Russian pula dengan pelajar-pelajar daripada UNIKL MIAT yang berada di Rusia. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan sekian. Assalamualaikum. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Kamsahamnida. 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 Sugaistah, Erobun. Kamsahamnida. Sugaistah, Senida. Sugaistah.